أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا تعلما والتعليم وتذكرا والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضات وقرب والثوابه آمين اللهم آمين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah Masjid Al-Irsyad USJ 1 Subang Jaya Selangor Darul Ihsan, insyaAllah Tanah Melayu Malaysia. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung semula pengajian kitab kita di dalam kitab pelajaran Tauhid yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Jadi ikut catatan kita berhenti pada sifat kalam. Bulan 9. Bulan 10 tak ada. Bulan 10 berhenti. Jadi masuk ke dah. Ya, jadi kita masuk sifat kalam. Sifat basar. Baik. Baik, kita tengok pada sifat basar. Baik. Muka surat berapa? Kalau buku besar, buku kecil muka surat 19, betul? Buku besar muka surat 14, buku kecil muka surat 19. Qala musannifu rahimallahu wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Huraian sifat basar. Baik, tak apa. Sifat wajib yang ke-12 bagi Allah ialah basar, ertinya melihat. Jadi boleh diterjemahkan sebelum tu, bila tersebut sifat wajib bagi Allah, wajib bagi apa? Macam biasa kita. Ibu-ibu? Sifat wajib bagi Allah, wajib pada apa? Wajib pada akal. Jangan lupa, jangan terbalik. Macam mana nak bezakan tu, wajib pada akal ke wajib pada syarak? Wajib pada akal merujuk kepada Allah. Ya, betul. Ingat-ingat balik, pasal kita ulang-ulang ni nak bagi lekat. Sifat wajib bagi Allah, Rasul. Jadi wajib di sini, wajib pada akal. Ingat ya, apa makna wajib pada akal? Ini saya buat macam ni lah.
Aku dia makna wajib pada akal. Akal tak boleh terima akan ya. Ini keyword dia, saya buat warna lain. N kecil ni makna ketinya. Kalau mustahil, pada akal, makna akal tak boleh terima akan adanya. Contoh, ada apa? Ada binasa, ada mula, ada mati. Kita sekarang apa? Basar kan? Ada buta. Tu yang tak boleh terima akal. Ingat ni, jangan terbalik. Tak boleh terima akan adanya. Ada apa? Ada. Kalau mustahil pada akan ni, ada sifat mustahil itu. Mustahil pada Allah Ta'ala. Ada mula, ada binasa, ada mati, ada buta. Bila mana akal tak boleh terima akan ketiadaannya. Ketiadaan apa? Ketiadaan. Ketiadaan apa? Sifat wujud, sifat kidam, sifat bakor. Sekarang kita belajar apa? Basar, betul tak? Tak ada ni kita tak boleh terima akal kita, faham? Boleh eh? Yang terbalik eh? Ibu-ibu dah boleh dah ni? Cuma nak bagi peringat balik. Mustahil wajib pada akal apa? Mustahil pada akal apa? Tapi kalau binatang yang ada kepala rimau, badan lembu, ekor-ekor kambing, kaki-kaki ayam, boleh dia ditanggung tak berat? Apa dia punya kategori dia? Mustahil ke? Mustahil. Ataupun apa? Mustahil. Tak logik. Secara adatnya mustahil, tetapi secara hukum akal dia harus. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Tapi secara adat kebiasaan mustahil lah. Kita kena faham bila sebut mustahil tu, mustahil adat ke mustahil akal. Yang tadi yang kita sebut sebab ada, kadang minta maaf sebut eh. Ada kadang-kadang ustaz-ustaz mengajar, dia kata benda tu mustahil, dia kata. Lah ni dia faham tak mustahil adat ke mustahil akal ke? Di situ. Jadi adat ini, hukum adat kebiasaan, minum menghilangkan dahaga, makan menghilangkan lapar, api membakar. Apa lagi? Itu kebiasaan, adat kebiasaan. Adat kebiasaan. Gajah tak boleh panjat pokok. Adat kebiasaan. Tapi kalau kita tak payah pejam mata, buka TV je tengok gajah terbang. Secara akal, hukum dia harus saja. Tapi yang mustahil, Allah tu ada mula, Allah tu ada akhir, ada binasa, ada mati, ada buta, ada pekak. Tu semua mustahil pada apa maksud mustahil pada akal? Akal tak boleh terima akan adanya. Jangan terbalik. Bila sebut wajib pada akal, akal tak boleh terima akan ketiadaannya. Tiada apa? Ketiadaan apa? Ketiadaan sifat yang wajib bagi Allah. Akal tak boleh terima. Tuhan tu tak ada.
Pasal apa akal tak boleh terima Tuhan tu tak ada. Kita mengaji dapat wujud. Kita sendiri dah menjadi dalil akan kewujudan Allah Ta'ala. Kalau orang tanya, apa dalil kewujudan Allah? Tunjuk kita. Sebab adanya kita adalah diciptakan oleh Allah. Ha, sebab tu tak boleh kata Allah tu ada mula. Ada satu mamu tu cakap. Mamu mana? Adalah mamu tu. Ha. Dia kata, saya kena bagi peringatan ni. Mesti kena bagi peringatan. Wajib bagi peringatan. Sebab dia kata Tuhan ada mula. Sudah. Budak kecil darjah satu pun reti. Ayat yang berbunyi, huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Cuba kita buka sifat qidam bila kita buku surat berapa? Buku besar, buku kecil. Buku kecil buku surat berapa? Ha. Buku kecil buku surat 10. Buku besar? Buku kecil buku surat 10, buku besar 7. Ayat Al-Quran yang berbunyi huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, yang tak ada kitab siapa? Siapa yang baru datang? Ada tak? Berapa orang? 1, 2, 3, 4. Saya tak pasti ada ke tak dalam kereta. Tapi nanti kita tengok. Kalau boleh, yang tak ada tengok sebelah dulu, okay? Ha. Tengok sebelah dulu, minta. Nanti saya rujuk balik, tengok balik dalam kereta ada ke tak. Baik. Jadi ayat Al-Quran yang berbunyi huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Kalau diterjemah secara harfiah macam tu saja, diterjemah terus. Ha. Boleh rujuk pada kawan sekejap sebelah. Ha. Huwa awal, dialah Allah yang awal, maha awal. Tengok dalam kurungan dia bertulis. Siapa yang ada kitab? Itu. Betul. Kemudian dialah ya. Apa dalam kurungan? Mesti ditafsirkan dengan seumpama. Tak boleh dia kata huwa awal, dia yang paling awal. Tak cerdik itu. Minta maaf saya sebutkan, benda ni sangat penting. Ia adalah asas. Allah kalau ada awal, apa? Apa dia? Cuba tengok dalam tulis tu. Allah, kalau Allah itu ada permulaannya, nescaya ada yang memulakannya, betul? Sedang yang memulakannya itu akan perlu kepada yang memulakannya. Begitulah seterusnya dengan tiada kesudahan. Siapa ingat masa kita belajar dulu ada perbahasan mengenai ad-daur wa tansalsul. Daur. Ni A, ni B. Apa? A cipta B, B cipta A, macam tu. Dia akan berpusing-pusing. Ataupun tansalsul A cipta B, cipta C, cipta D. Ni contoh saja. Sampai bila? Tak boleh nak jangka. Yang ni dinamakan bersambung-sambungan, tersalsul, berkesinambungan. Yang ni dinamakan ad-daur, berpusing-pusing. Mustahil keadaan itu berlaku sekiranya ada permulaan. Ini asas. Sebab tu yang tidak mengaji ikut kaedah ahli sunnah wal jamaah, pengajian sifat 20, dia akan sesat. Sesat. Tak kira lah siapa pun orang panggil dia apa gelaran sekali. Dia kata yang dalam Quran sebut al-awwal, dia kata kita tak reti tengok kamus. Hai, makna dalam kamus banyak. Perkataan daraba saja ada puluhan makna. Istawa sendiri berbelas makna. Bukan makna duduk je istawa. Dengan makna menguasai, istaula yakni menguasai. Nampak. Jadi dia boleh kata ayat Al-Quran tu patut kita, orang cerdik dia dah tengok ayat Al-Quran tu, dia dah faham. Sebab dia tak ikut kerangka, tak ikut pengajian ikut ahli sunnah wal jamaah, dia tafsir salah. Itu sebab awal-awal lah. Ada awal Allahu Akbar, mensabitkan sifat yang wajib pada Allah. Sebaliknya, sebab dia tak mengaji ikut kaedah, dia tidak mengaji yang mustahil pada akal, itu boleh membawa kepada kekufuran. Wal iyazubillah min zalik.
Sebab tu fahaman-fahaman ni memang mesti dihentikan, di stop. Patut orang macam ni tak boleh cakap dah pasal agama. Tak boleh. Haram bagi dia. Ha, baru ni ada satu orang Syria kan, dah tak boleh dah, fatwa dah keluar. Ha. Pasal Allah Ta'ala duduklah dan sebagainya, ha? Di atas arah dan sebagainya. Duduk tu sifat apa kita belajar dalam sifat mukhalafatuhu lil hawadith? Ingat tak? Itu sifat makhluk. Dia masuk dalam dalam perbahasan apa? Dalam kita mengaji dalam bab makhluk, ada jirim dengan arad. Ingat tak? Panjang lebar kita dah tulis. Ia masuk pada pada arad, sifat kepada benda. Empat pertanyaan yang haram ditanya, tak selayak ni ditanya untuk Allah. Aina, di mana? Kaifa, bagaimana? Mata, berapa, bila? Kam, berapa? Empat soalan ni haram ditanya untuk Allah Ta'ala. Pasal dia tak ngaji, bila dijelaskan Allah Ta'ala itu tidak bertempat, tidak sama dengan makhluk, dia hurai lagi, dia panjang, dia tipu lagi, dia tipu orang lagi. Dia kata, atas, dia kata, fauqul alam, atas daripada alam. Atas alam kat mana? Kat. Lepas lagi dia pening lagi, dia kata, makan adami, tempat yang tiada apa-apa. Allah. Soalan, alam ni baharu ke dia qadim? Baharu. Baharu apa mana? Ada mula. Bahkan ulama menyebutkan, ulama tauhid menyatakan, barang siapa yang mengatakan alam ini apa qadim bersama pencipta, dia kafir. Alam itu sedia ada. Tengah jap. Siapa yang kata alam itu sedia ada, maknanya qadim bersama dengan penciptanya, maka dia jatuh kufur. Waliyazubillah min zalik. Allah. Bahaya. Bahaya. Follower ramai. Bahaya. Pasal apa? Pasal dia tak mengaji ikut kaedah. Dia tidak mengaji ikut kaedah. Penting tak? Mesti kena tahu. Yang tadi dinamakan mustahil pada akal. Akal tidak boleh menerima akan adanya. Adanya apa? Sifat mula bagi Allah. Boleh faham? Penting. Penting ni penting, 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 penting. Pasal video-video orang yang ajar sesat ni tersebar ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu tak terpengaruh. Tetapi kita ada anak. Ha. Jenuh kita ngaji sifat 20. Ha? Suami ngaji Wahabi. Syiah. Jenuh. Ataupun suami ngaji sifat 20. Bini mengaji Wahabi. Syiah. Jenuh. Suami isteri, mak bapak mengaji sifat 20. Anak, cucu ngaji ikut Wahabi Syiah. Sebut bagi terang habis kita. Penting ni kena faham. Bila dia kata al-awwal itu awal, kalau ada mula pasti ada yang memulakannya, dan kalau ada yang memulakannya dia akan berpusing-pusing, tak ada kesudahan. Jadi mustahil itu ada pada Allah. Dan maksud al-awwal ini dalam banyak tafsir dan dalam banyak kamus, sebab disuruh rujuk kamus, iaitu tiada permulaan pada kewujudan dia. Bahkan kita dah bahas ni awal-awal masa bab wujud. Siapa ingat Allah Ta'ala itu wujud yang macam mana? Apa? Jatuh. Kenapa? Tak ada jatuh. Jatuh mak dia bising dia. Bukan jatuh, jatuh tap. Ingat tak masa kita belajar wujud dulu, Allah Ta'ala wujud yang? Ya betul, wujud yang hakiki. Apa dia punya ciri kah? Tiada permulaan, tiada pengakhiran di dalam kewujudan dia. Itu asas. Lepas tu dia kata sifat 20 sesat. Dia kata sifat 20 sesat. Tak beragak mamu ni. Sifat 20 sesat ke engkau yang sesat? Marah. Siapa marah? Marah. Marah sama isteri. Apa? Boleh faham eh? Benda simple, asas. Akal kita sendiri tak boleh terima Tuhan ada mula. Kau boleh terima?
Kita renung sekejap, pejam mata kita. Tak boleh. Pecah-pecah kepala kita pun. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Mustahil pada akal. Penting ni ibu-ibu, penting. Kau tak faham, tanya tak apa. Tapi ustaz, saya dengar dia, saya explain begini, gini-gini, kadang-kadang. Gini-gini, kadang-kadang. Ada yang tanya. Habis dalam Quran dia sebut surah Al-Mulk, sebut pusat pemerintahan Allah Ta'ala tu di langit. Jadi macam mana ustaz, Tuhan tu di langit ke? Tuhan bukan di langit. Pemerintahan Allah seluruh alam, langit dan juga bumi. Turunnya rahmat, turunnya berkat, bahkan adanya turunnya azab dan sebagainya ada daripada langit. Tapi bukan bermakna Allah tu bertempat. Kita kembali kepada pengajian kita dulu, mukhalafatuhu lil hawadith. Baik, boleh. Terima kasih makcik. Makcik Fatimah. Betul. Baik. Jadi bila disebut macam tu, dia begini. Ya. Kita kena, bila kita dah belajar ni, kita dah mengaji, kita kena berhalus di dalam bahasa yang kita gunakan. Sebenarnya yang lebih tepat, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tu yang paling tepat. Pasal kita dah belajar. Sebab di mana-mana tu merujuk pada tempat. Tapi mungkin orang kata, tapi pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu, hak tu yang kita kena cakap. Cakap tu je lah. Boleh? Sebut tu je lah. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Contoh kalau dalam Quran yang maksud ayat itu, Allah Ta'ala lebih dekat daripada urat leher. Adakah maknanya dekat, duduk dekat sini? Tidak. Jadi ulama tafsir menyebutkan maksud di situ adalah, ya, ilmu Allah, ya, meliputi segala sesuatu. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang boleh tersembunyi. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang ghaib, yang ada, terdahulu, terkemudian. Subhanallah. Jadi itu yang dimaksudkan dengan bukan maknanya berada dekat sini. Bila mana Ar-Rahmanu ala Arsy istawa, makna Allah Ta'ala tu berada di atas Arsy. Tidak. Kerana Arasy itu makhluk Allah. Makhluk namanya baharu. Baharu maknanya makhluk ni sesuatu yang dicipta. Yang dicipta tu pastilah baharu. Baharu tu mestilah ada mula. Di situ maksud dia. Jadi kita kena jelas. Ingat tak takrif-takrif yang kita belajar dulu tu, kita ingat balik. Jadi dia menyambung. Makhluk tu apa? Hadis tu apa? Alam tu apa? Mungkin tu apa? Bila sebut harus tu, mungkinlah. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Okey, kita kembali kepada perbahasan kitab kita. Sifat wajib yang ke-12, wajib pada ibu-ibu ingat, pasal kita ulang balik, kita akan ulang sampai dekat kaunuhu mutakaliman tu. Jadi bila sebut sifat wajib yang ke-12 ataupun sifat wajib yang pertama bagi Allah ialah wujud. Jadi wajib pada akal. Apa makna wajib pada akal? Yakni akal tak boleh terima akan ketiadaannya. Itu catatan-catatan yang perlu kita ingat. Sebab bila kita catat, kalau kita tak ingat pun, kita boleh rujuk balik pada catatan kita. Nampak? Baik. Jadi penting ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini, lepas tu dia kata sifat 20 tak ada dalil. Macam mana tu? Yang kita duk baca dah sampai sekarang ni bukan semua daripada ayat Quran ke? Ada kata tak ada sebut pun sifat 20. La ilaha illallah. Jangan tak cerdik sangat. Macam ada satu soalan lah, ada satu orang tanya, dia nak kena tok guru. Dia soalan, kalau betul soalan tak apa ya. Tapi soalan kalau perkena, dia kena balik. Bukan nak kata balas membalas, tak, jangan salah faham. Jangan salah faham. Pasal ada soalan yang betul-betul bertanya. Macam satu seorang sahabat Nabi, Dhul Khuwaisirah, yang tanya Nabi tu, ya Rasulullah, mata sa'ah. Dia betul-betul nak tanya, dia bukan main-main. Tapi Nabi tanya dia, apa persediaan kau untuk menghadapinya?
Maka dia jawab, aku bersedia. Mula dia fikir dulu pasal dia tanya, Nabi tanya balik. Itu dalam khutbah tu. Itu yang menjadi dalil, hukum bercakap di dalam khutbah tu tidak haram tetapi makruh. Tapi janganlah kita bercakap-cakap je pun, kan. Jadi, dia, lepas tu Nabi tanya balik, kemudian dia jawab, aku buat persediaan untuk apa nama hari akhirat dengan menyintai Allah dan dirimu ya Rasulullah. Masya Allah. Maka Nabi bersabda, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai di akhirat nanti. Masya Allah. Tabarakallah. Dialah orang yang sama, Dhul Khuwaisirah ni, yang kencing kat dinding masjid tu. Ha. Pasal tu dia dulu, nama dia tak sebut dalam matan hadis tu. Kita ngaji syarah dia adalah sebut. Syarah kepada hadis tu. Orang yang sama. Yang bila dia kencing, dia orang-orang Arab Badui, dia tak ada law lah. Dia main kencing je. Sahabat marah. Sahabat dah kumun. Ha, geram. Ha. Tapi Nabi kata, bagi dia selesai urusan dia dulu. Masya Allah. Rahmat Nabi. Pasal Nabi tahu. Kalau orang yang tahu, Nabi tegur direct. Tegas. Jadi kadang-kadang orang tak faham. Ha. Ada kalanya sahabat-sahabat utama, Nabi tegur direct. Tegas. Oh. Oh, selalu orang kata Nabi bersifat rahmah. Ya betul. Tapi tengok dia punya situasi dia. Situasi baginda Nabi SAW, setengah sahabat Nabi tegur, betul-betul tegas dan jelas. Yang Dhul Khuwaisirah ni dia tak erti. Orang Arab Badui, dia tak ada ilmu. Dia kencing. Nabi kata bagi dia habis dulu. Bagi habis tu. Bagi habis. Lepas tu sahabat pun geram. Geramlah dia kencing, kotorkan Masjid Nabawi. Ha. Kemudian Nabi suruh apa? Pi ambil air, pi jiwa. Masya Allah. Bila dia dah kena kumun, dia rasa apa nama tu? Dia rasa macam apa kita kata? Dia rasa apa tu? Kalau bahasa Melayu tu dia rasa macam bukan tertekan ke apa? Dia rasa macam tak ni lah, rasa tak best lah macam itulah. Sahabat masih marah lagi. Maka apa dia cakap? Apa si Dhul Khuwaisirah tu cakap? Arab Badui cakap. Sebelum tu lepas dia dah tu kan, sahabat ada nak marah, Nabi tenangkan, Nabi suruh jirus bersihkan tempat yang dikencing dan sebagainya, baru Nabi tegur. Nabi kata, wahai Arab Badui, wahai saudara Arabku, ya. Ini masjid ni tempat suci, jangan dikotorkan, tak boleh. Jadi okey, dia accept. Dia kena tegur dengan Nabi SAW, dia accept. Kemudian dia Arab Badui ni orang lu. Dia kata, ya Allah ampunkanlah dosaku dan ampunkanlah dosa Muhammad, jangan ampunkan dosa dia pun ni. Dia rasa bukan offended apa perkataan dia tu, dia rasa yalah macam nak kena serah macam tu, nak kena kan, dia rasa macam itulah. Kalau apa ya bahasa dia, dia rasa bukan insecure apa tah, jadi rasa tak sedap lah. Jadi dia cakap, wahai Allah ampunkanlah dosaku dan dosa Muhammad, jangan ampunkan dosa dia orang. Jadi Nabi SAW, Masya Allah, Nabi kata jangan kecilkan rahmat Allah. Pakat minta untuk semualah. Masya Allah. Lagi Nabi ni je. Okay, case selesai. Selesai maknanya habis kat situ lah. Tiba dah lama, muncul dia balik. Tu yang tengah-tengah khutbah Nabi tu, dia yang tanya, dia bangun. Orang yang menyaksikan peristiwa yang sebelum tu ramai. Begitu juga orang yang mendengar ketika mana pertanyaan di dalam khutbah tu pun ramai. Pasal adalah khutbah. Bila ditanya mata sah, bila kiamat. Jadi orang bila tengok, ini hak itu. Faham tak? Ni hak itu ni. Orang kata, hak dulu masih teringat lagi. Apa-apalah, geram ke apa, teringatlah peristiwa tersebut. Tapi Nabi dah settle kan, selesailah. Bila dia tanya, Nabi tanya dia balik, kemudian dia jawab, dan jawaban Nabi SAW, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai di akhirat nanti. Maka dulu pakat-pakat sahabat pun rasa ni lah, marah jugalah dengan sikap dia tu. Tetapi bila dengar jawaban Nabi SAW dengan berkat soalan yang dia tanya, maka pakat-pakat sahabat-sahabat jadi suka pula dekat dia. Sebab soalan dia tu membuahkan hasil jawaban
yang sangat menggembirakan, kata yang meriwayatkan hadis itu antaranya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami semua bila pakat dengar hadis ini kami berasa begitu gembira kerana kami semua menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya apa? Satu pengharapan, permohonan agar dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi it can be the other way round, benda boleh jadi terbalik. Boleh turn the table. Orang ini macam ni. Banyak. Ada satu ulama nama Syekh Khalid Al-Azhari. Syekh Khalid Al-Azhari ni dia seorang ulama yang hebat. Ulama Arab, ulama bahasa Arab. Ulama yang antara ulama yang tersohor. Beliau ni mula belajar umur 30-an. Mula start belajar 30-an. Asal dia orang yang hidup apa tukang hidup, apa kalau pelita tu kan, sumbu tu, nyalakan sumbu tu, tugas dia untuk pelajar-pelajar nak mengaji, nak belajar dan sebagainya. Satu hari ya, masa dia buat kerja dia tu ya, menyalakan api pada sumbu pelita tu, tertumpah di kitab ataupun tulisan seorang pelajar di Azhar masa ketika itu. Ni zaman lamalah, zaman dulu. Maka orang tu punya marah kan, marah, maki dia kan, bodoh apa semua dia kata, tak tahu kepentingan ilmu ni. Dia bila dia kena marah macam tu, umur dah 30 lebih, tiba ni Allah Ta'ala nak bagi dia Allah nak bagi dia. Jadi dia berhenti kerja tu menyala tu, dan dia mengaji sungguh-sungguh sehingga menjadi antara ulama yang paling alim pada zaman dia. Start mengaji umur apa? 38. Tu 38. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi it's never too late, better late than never. Never say never mengaji. Ibu umur berapa dah sekarang? 7. Panjang umur insya-Allah. Panjang umur insya-Allah. Jangan risau. Teruskan mengaji. Ada ulama yang start mengaji lagi tua daripada acik, namanya Syekh Kufan. Usia dia mengaji 80 tahun baru mula. Macam mana dia boleh terinspirasi nak mengaji tu? Kerana dia ni seorang tukang kunci. Seorang ahlilah dalam bidang dia. Satu hari sedang dia betulkan pintu kunci, pintu apa, istana raja. Dulu-dulu punya pintu istana besar-besar kan, bukan pintu kecil macam tu. Bayang, kita fahamlah tengok cerita-cerita lama tu kan. Jadi masa dia tu, masa kerosakan tu agak besar, dalam dia nak repair kerosakan tu, dia lihat salah seorang kawan dia sedang mengajar anak raja, putera raja. Dan dia ajar tu putera raja, orang dulu macam tu lah. Raja-raja dulu, dia akan hantar anak dia ngaji dengan ulama'-ulama'. Jadi dalam yang mengajar tu, mufti negeri tu, memang standard lah, biasalah macam tu . Biasa mufti dia akan ajar anak-anak raja dan sebagainya. Jadi satu soalan yang ditanya, sebenarnya soalan tu mudah dan dijawab oleh putera raja tu. Sedang dia buat kerja tu, dia sendiri tanya pada diri sendiri, dia tak tahu jawapan dia. Ini kalau Allah nak bagi petunjuk macam tu. Tadi kes sumbu terbakar, terus kena marah, kena maki terus. Tapi tengok, tu apa hikmah dia? Sebab benda boleh jadi terbalik. Benda boleh jadi terbalik. Jadi Syekh Kufan tu umur 80 tahun bila dia tak boleh nak jawab tu, dia balik rumah, dia rasa teruknya aku usia dah macam ni. Benda yang asas aku tak boleh nak jawab. Akhirnya dia bertekad untuk belajar. Yang hantar anak dia, yang hantar ngajar ni, anak dia, cucu dia.
dan dia ngaji sungguh-sungguh selama 4 tahun. Ha, sebab tu kebiasaan mengaji ni panjang masa kan, tulu zaman, Imam Syafi'i kata. Tapi sekiranya Allah nak beri, subhanallah, dan usia dia pun dah 80, dia ngaji sungguh-sungguh 4 tahun dan menguasai ilmu sehingga dia habis belajar tu umur 84 tahun, dia berdoa kepada Allah agar diperpanjangkan umur. Lalu Allah Ta'ala panjangkan umur dia 80 tahun dalam kejahilan, 4 tahun di dalam cahaya ilmu, Allah panjangkan umur dia lagi 80 tahun. Dia mengajar 80 tahun. Benda boleh terbalik. Kira Allah nak bagi, Allah boleh bagi. Kita minta saja pada Allah. Baik. Ustaz, maaf nak tanya. Ya. Masa dia kecil tu dia tak masuk Islam lagi. Dah Islam. Tapi dia orang jahil, dia tak tahu hukum. Orang yang Arab Badui ni dia biasa berpindah-pindah. Duduk pun bukan setempat. Tak dan mengaji. Hidup dia dengan kambing dia lah. Orang Arab Badui tu macam tu. Macam kita orang asli lah. Kita kata orang asli kat Malaysia ni. Kalau dia diberi banglo pun dia nak duduk hutan lagi. Pasal dia selesa dekat situ. Kita tak boleh kata ke dia. Pasal dia dah selesa dekat situ. Kita nak buat. Orang tua-tua kita, mak-mak kita. Kalau yang di kampung lah. Kalau di bandar cerita lain. Mak-mak kita, kalau mak-mak kita yang di kampung, yang dah selesa ke kampung lah, dia nak balik kampung juga. Dia tengok ayam itik dia, kita nak cakap apa pun payah juga. Hari itu kan? Jadi dia ni orang yang tak ada ilmu. Cumanya dia boleh ditegur lah, Nabi tegur dia. Cuma Nabi tegur dia tadi tu. Jadi kita kena faham, ada kalanya Nabi tegur secara seumpama lembut, ada kalanya Nabi tegur tegas. Dan kita kata bila hikmah tu tak semestinya tidak tegas. Ada kalanya Nabi tegur tegas. Setengah-setengah sahabat-sahabat yang rapat, yang dekat dengan Nabi, Nabi tegur dengan tegas. Kalau ada kesilapan dan kesalahan, Nabi tegur dengan tegas. Begitulah maksud dia. Baik. Yang tadi saya ceritakan tadi tu bukan kita nak apa, tapi nak mengingatkan saja. Dan kita senantiasa berdoa semua orang dapat hidayah daripada Allah. Pasal kesesatan di dalam bab akidah ni ada satu perkara yang cukup besar. Dan kita khawatir dan takut kalau dia menyesatkan orang lain pula. Ada orang dia sesat diri dia sendiri saja. Kalau dia sesatkan orang lain, banyak followers je, banyak pengikut dia, ramai-ramai. Takkan ramai-ramai nak pakat terjun neraka, na'uzubillah min zalik. Kita hidup kat dunia ni, kita ada matlamat. Kita orang Islam, orang beriman, dia ada matlamat nak balik ke kampung asal tok kita. Tok kita, Tok Wan kita, Nabi Adam AS, Siti Hawa AS. Kita nak balik kampung asal kita. Takkan kita, kita tak nak bersama dengan keluarga kita, guru kita, adik-beradik kita, orang kita sayangi, jiran tetangga, sahabat handai kita. Tentu nak sama-sama. Tapi kalau tak, kalau tak kerana iman, Nabi Yaakob AS. Ni saya nak, bila saya teringat saya ceritalah ya. Nabi Yaakob AS, Nabi Yusuf AS, tanya kepada Nabi Yaakob, wahai Nabi, wahai ayahanda, Nabi Yaakob lah, Nabi Yusuf tanya, wahai ayahanda, kenapa ayahanda menangis teruk sangat, kuat sangat nangisnya, sejak ketiadaan saya, sampai apa? Bukan sampai buta matanya, kita dah bahas ya, dia tidak sampai buta mata, Nabi Yaakob tak buta, buta tu satu kecelaan, mustahil ada satu kecelaan, itu pun benda penting yang kita kena mengaji di dalam bab Tauhid. Apa yang berlaku? Tangisan yang begitu kuat sehinggakan ada selaput mata putih pada matanya. Itu yang nampak macam tak nampak. Satu riwayat mengatakan kerana terlalu banyak menangis sehinggakan matanya senantiasa tertutup. Ada tak orang menangis mata dia terbuka? Tak ada. Mata dia mesti tertutup. Sebab itu dikatakan bukan buta tetapi sampai menutup. Begitu. Jadi Nabi Yaakob menjawab, Nabi Yusuf cakap, Wahai ayahanda, nanti kalau dekat akhirat nanti kan kita akan bertemu semula. Nampak. Yalah, kalau tak di dunia kita akan bertemu semula dekat syurga. Apa kata Nabi Yaakob? Betul.
Betul, kita akan bertemu semula di syurga, di akhirat kelak. Tapi kita akan temu balik dekat akhirat, dekat syurga kerana iman. Kalau tak ada iman, dah terputus. Ha, sebab itulah Nabi Yusuf AS tak pernah tinggal doa, ya, agar dia dimatikan sebagai orang yang Muslim. Ada direkodkan dalam Al-Quran. Pasal apa minta macam tu? Tu Nabi, tu Rasul tu. Ha, biarlah mati. Kok mana biar mati dalam Islam. Pasal tu penting mengaji sifat 20 ni. Nampak? Ha. Sifat wajib yang ke-12 bagi Allah ialah basar. Ertinya melihat. Boleh buat terjemahan yang lain. Maha melihat. Buat catatan pada kitab ibu-ibu. Ataupun sifat pelihat. Ha, boleh tambahan kepada terjemahan. Melihat itu boleh buat tambahan terjemahan. Maha melihat ataupun sifat pelihat. Baik. Okay. Buat catatan pula pada basar itu, catatan tambahan, kan ada kan sifat wajib yang ke-12 bagi Allah ialah basar, ertinya melihat. Jadi catatan tambahan pada basar, buat catatan sifat basar ini adalah sifat yang wujudi. Sifat yang wujudi dalam kurungan ada lagi sungguh. Tak apa, nanti kita bahas, tulis dulu. Sifat yang ada lagi sungguh. Lagi sungguh. Ha, nanti kita bahas. Tak apa, tulis dulu. Huraian selanjutnya nanti. Ya. Yeah. Kita sambung ya. Okey, dalam kitab kita tulis, kita wajib percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala. Okey, wajib percaya tu wajib pada apa? Baik, tulis masing-masing catatan. Jadi bagi yang baru dalam pengajian kita, yang ni saya padam ya. Ada nak ambil gambar, ambil sekarang, saya nak padam. Dah ambil. Okey. Boleh padam. Tadi nak ambil gambar. Saya padam ya. Okey. Okey, so, khususnya yang dah biasa cara pengajian kita, dia fahamlah. Di bahagian tak ada kitab, nanti cuba, nanti mungkin boleh jumpa saya kat luar, kat kereta, kereta kat depan. Saya tengok kalau ada, nanti saya carilah dalam kotak-kotak. Sebab pengajian kita, konsep dia kena ingat, pengajian kita berkitab. Mesti ada kitab. Yang kedua, bersanad. Makna pengajian kita ni ada talian hayat ilmunya sampai ke pengarang. Saya belajar dengan Syekh Abu Zaki. Syekh Abu Zaki dengan Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Okey. Sekarang ni ada yang kitab kecil, ada yang kitab besar macam akak ni, ada yang kitab kecil. Baik. Khususnya yang bagi baru datang. Kita nak yang dah faham, dah dia dah buat dah. Cuma yang bagi yang baru, kita raikan sekejap. Kalau ikut kitab saya ni lah, pelajaran ke-10, betul tak? Ikut, kalau yang kecil lah, yang besar. Ha, tengok macam dia punya tu. Katalah ni page 19. Katalah ni page 19. Kalau page atas ni page berapa? 14. Ha, tak kira lah 14 ataupun 19. Pelajaran yang ke-10. Ha, yelah, pelajaran ke-10. Tak, kaedahnya. Tak, saya nak bagi tahu cara nak catat. Cara nak catat. Jadi sekarang ni katalah pelajaran ke-10 ada yang ni huraian sifat samak kan? Betul tak? Yang
yang dalam muka surat ni lah, yang kecil ni lah. Yang bawah tu ada huraian sifat. Betul? Okey. Okey, tak apa. Ni nak tulis, nak tunjuk kaedah saja. Baik. Sekiranya saya katalah contoh pada satu muka surat. Macam akak tu muka surat dia 14. Okay, 14. Katalah akak pun ikut macam nilah contohnya kan. Contoh page yang samalah Jadi katalah ada catatan kat contoh ni, ni ada beberapa perenggan. Ni ada catatan pertama, kita tulis nombor lah. 2, 3, 4 pada catatan. Pada point dia. Contoh sifat wajib yang ke-11 bagi Allah ialah samak. Jadi sifat wajib, catatan yang pertama. Wajib pada akal. Nak tulis pada kitab pun boleh. Nak tulis pada buku nota masing-masing pun boleh. Ada yang selesa dengan buku nota masing-masing kan? Tak ada masalah. Cuma tolong tulis kalau jenis buku yang bercampur. Buku nota kita semua kita letak dekat satu. Tak dapat tidak mesti kita kena ada labeling lah. Kitab tu kitab apa? Betul lah. Tidak bercampur. Faham? Lepas tu muka surat apa? Katalah muka surat 19. Barulah. Okay, kalau yang jenis catatan kat sini. Catatan yang pertama. Wajib pada akal. Kalau nak tulis kat bawah tu huraian itu. Kita dah faham dah. Jadi itulah cara pengajian kita. Berkitab, bersanad, bersistem. Kaedah itu kena ada. Bila sebut sini kan. Wajib pada Allah. Ni kita wajib. Bila kita wajib, wajib pada syarak. Ingat eh? Kemudian sebab ni masih muka surat yang sama. Ni saya nak beritahu kaedah. Kita masih di muka surat 19 lah katalah. Kalau muka surat ni muka surat 14. Selagi mana pada muka surat yang sama, catatan katalah pada basar ni ada catatan 6. Kita terus sambung ni 5 ke 6 walaupun tajuk yang lain. Contoh ni 6, ni catatan ke 7, ni catatan ke 8, catatan ke 9 contohnya. Kita pun tulis dekat buku surat 19 tu sampai catatan yang ke 9 masalahnya. Masuk je muka surat baru sini. Kan? Muka surat 20 tu. Kan buku surat 20 tu contohlah kalau saya buka dia tulis kat sini kalaulah Allah melihat sekian bermakna dia berhajat kepada sesuatu padahal Allah tak berhajat pada sesuatu. Okey. Ni kan dah masuk muka surat 20 kan? Jadi katalah catatan Allah tak berhajat kepada sesuatu pada muka surat 20, catatan yang pertama sampai ke bawah. Sampai habis masuk muka surat 21 buat macam tu. Jadi tak serabut kita punya catatan nota kita walaupun sekiranya kita guna buku yang sama pada ilmu yang lain. Kalau kita nak jimat ke dan sebagainya, senang nak bawa satu. Cuma tolong buat macam ni. Tapi kalau ada ibu-ibu yang nak tulis pada kitab, setengah-setengah yang tulis di kitab, kalau nak jimat ruang, boleh tulis cara ke tepi macam ni atau tak kisah mana yang sesuai. Jadi, catatan tu kita buat sistem penomboran supaya kita tahu catatan kita, nota, footnote kita merujuk pada mana. Boleh faham eh? Itu kaedah. Siapa yang tak faham, boleh tanya. Boleh faham ya? Nanti maknanya contoh ni. Silalah huraian wajib pada kita wajib pada syarak. Contoh. Sama juga masuk muka surat lain nanti sama juga. Kalau daripada awal sampai ke bawah catatan kalau ada 10 catatan tulis nombor 10. Okey. Dia huraian ni tak habis lagi. Masuk kat muka surat 20 pula. Buka balik nombor 1. Yang penting muka surat yang sama. Kalau ada 100 catatan pun, tulis nombor 100.
Baik. Masih lagi pada muka surat 19 pada kitab kecil dan 14 muka surat kitab besar. Kita wajib percaya, selesai ya, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat dengan tidak berperantaraan. Sebelum dengan tidak berperantaraan, buat catatan pada Allah Subhanahu Wa Taala melihat. Allah Ta'ala melihat. Ini buat catatan nombor berapalah. Yang penting nombor ibu-ibu yang sendiri catat eh. Tak semestinya sama dengan saya, betul tak? Tapi kalau semua selaras patutnya sama. Katalah 7. Apa nama? Cek akak punya. Akak punya nombor berapa dah catat? Tapi lepas ni akan buat macam saya cakap kan? Okay. Lepas ni buat macam Kak Su tak datang. Siapa yang nak tukar buku? Nak susu mana? Baik, baik. Acik cuma mana? Tidak? Tidak. Tak nak tunggu mula berapa tahun tu. Macam mana tak tunggu? Tak cari tak tunggu. Cari tak tunggu. Nombor kena ada. Buku baru nanti dekat kereta. Okey, kalau dah kaedah macam ni faham ya. Susah sikitlah nak serabutnya. Pasal kita dah catat. Cara kita, nombor kita, catatan tepi kitab kita ataupun pada buku-buku nota kita macam ni. Nampak tak? Dia akan tersusun. Sebab tu bila suruh cari dia jumpa. Dia cari pasal apa? Dia tahu buku surat mana dia nak cari. Poin nota mana yang dia nak cari. Baik, kita wajib percaya, wajib pada syarat, betul tak? Bahawa Allah Subhanahu Wataala melihat. Boleh buat catatan? Catatan dekat Maha Melihat. Okeylah. Okey, katalah catatan yang ketiga lah. Okey. Sebab kita ambillah, kita raikan hari ini punya tajuk. Sebab catatan yang pertama tadi pada wajib pada akal, betul tak? Yang kedua wajib pada syarat, betul tak? Kita katalah catatan yang ketiga kan, dekat sini, katalah ketiga, Allah Ta'ala melihat. Ibu-ibu tengok ya, Allah Ta'ala melihat. Catat nombor tiga macam tu, boleh? Jadi melihat tu kalau tulis dekat buku nota, kalau buku nota dekat sini, kalau dekat kitab sendiri, kita tulislah contohnya, catatan yang ketiga, Allah Ta'ala melihat segala sesuatu yang maujud. Ataupun tulis dekat kitab, dekat buku nota. Bagi yang tulis dekat buku nota, bila sebut maujud ni maknanya ada. Okey, ada di sini sama ada yang qadim ataupun baharu. Itulah kalau ibu-ibu yang dah tulis dekat buku nota sendiri, mungkin dia selesa ruang banyak sikitlah buku nota dia. Bolehlah nak buat peta minda ni macam ni. Jadi Allah Ta'ala melihat segala sesuatu yang maujud, yang ada, sama ada kadim pada zatnya Allah Ta'ala ataupun yang baharu. Bila sebut yang qadim, maknanya zat Allah, sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang baharu pula, yang baharu pula, contohnya alam bini. Alam bini. Okay.
mana tak faham? Qodim tu sifat pada Allah. Okey, sekejap. Okey. Sekejap. Kita buat tengok satu-satu. Allah Ta'ala maha melihat. Melihat yang apa? Segala sesuatu yang maujud, yang ada. Yang ada di sini maknanya sama ada yang qadim ataupun hadis. Yang qadim merujuk pada Allah. Itu sahaja. Apa yang ada pada Allah merujuk kepada Allah Ta'ala. Allah maha melihat. Apa sahaja yang merujuk kepada Allah Ta'ala. Ada pun yang baharu, maknanya ada mula. Contoh ada mula adalah alam ini. Sama ada yang berupa ataupun tidak berupa. Yang ini kita nak fahami satu saja. Segala kainan Allah, Allah maha melihat. Itu saja, dah. Full stop kat situ. Tak perlu huraian lanjut. Tetapi kat sini Allah melihat segala sesuatu yang maujud, yang ada. Bila sebut maujud, yang ada ni ada dua tadi kan. Satu qadim, satu baharu. Yang baharu tu merujuk kepada alam contoh. Alam ni sama ada yang berupa ataupun tidak berupa. Sama ada jauh ataupun dekat. Kan contoh penglihatan kita sendirilah kita tengok. Kita sendiri terbatas tak? Terbatas. Kita sendiri terbatas. Kita sendiri makhluk pastilah terbatas. Allah Ta'ala tidak terbatas. Jauh ke, dekat ke, ada rupa ke, tak ada rupa ke. Ha. Benda yang kita tak nampak macam alam-alam yang gaib. Kita tak nampak betul tak? Kita tak nampak. Tapi di sisi Allah Ta'ala, tiada sesuatu pun yang tidak, ya, yang terlepas dari pandangan Allah. Yang ini maksud pandangan Allah tu sifat pelihat Allah ataupun sifat maha melihat Allah. Tak ada satu pun yang terlepas. Tetapi dia punya keyword dia segala sesuatu yang maujud, yang ada. Ha, sebab tu catatan yang ketiga tadi apa? Dekat melihat. Betul tak? So apa dia punya catatan pada melihat? Nombor tiga apa dia? Segala sesuatu yang maujud, yakni ada. Okey, yang maujud yang ni ada tu boleh jadi dua. Ha, sebab kan kita belajar kalau dalam bab, kita belajar dalam bab apa? Allah Ta'ala wujudnya hakiki. Dan segala sifat yang wajib bagi Allah tu ada ke tidak? Ada. Kan? Ada. Segala sifat yang wajib bagi Allah ada ke tidak? Ada. Ha, jadi yang ada itu bagi Allah kat situ saja. Maknanya Allah maha melihat segala sesuatu yang ada. Tetapi bila dalam perbahasan baharu ni, itulah kita sebut baharu ni apa contohnya? Alam ini, segala sesuatu ni. Kan alam apa maknanya? Segala sesuatu selain daripada Allah. Ingat makna alam? Kita ingat boleh takrif. Alam maknanya segala sesuatu selain daripada Allah. Jadi ada yang jenis berupa macam kita ni nampak kasar, mata kasar boleh nampak. Ada yang makhluk halus. Dalam perbahasan dulu kita dah belajar, kalau ingatlah insya-Allah. Ya, makhluk. Kalau ingat dulu ada perbahasan jirim. Kan ada kita tulis dulu. Ingat ke tidak? Tak ingat? Ha? Jirim arad. Jirim tu terbagi kepada dua. Jisim. Lagi satu jauharul fard. Kalau ingat, kita dah bahas. Arad ni pembahagiannya ada empat. Kan? Ha. Aina. Kaifa. Mata. Kam. Ha.
Jisim pula terbahagi kepada dua. Ha. Jisim yang katif dan latif. Latif ni dia yang halus. Halus seperti apa? Angin, ruh, malaikat, jin. Nampak tak? Tak nampak dia mata kasar. Ustaz Tuli pun tak nampak dia mata kasar. Kecil sangat kan? Katif kasar. Makhluk yang kasar. Tubuh manusia tu. Apa saya baca? Saya baca. Tadi makhluk, nak ambil gambar pun nanti boleh. Ha, perbahagian dia, jirim, arad. Jirim ni sesuatu yang boleh mengambil ruang ataupun lapang. Kita dah bahas dah panjang lebar. Jisim pula sesuatu yang boleh dibahagi-bahagikan. Kita dah bahas dulu. Benda masih boleh dibahagi-bahagi. Tetapi kalau jauharul farad, tak boleh dibahagi dah. Yang paling kecil contohnya zarrah. Ha, dulu, ini ulang kaji saja. Kita dah bahas dulu. Ha, jadi empat soalan tentang sifat bagi benda ni, aina, kaifa, mata, kam ni adalah yang kita sebut perbahasan yang dulu kita belajar. Nah, dulu ada, nanti boleh ambil gambar. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina. Catatannya ketiga apa tadi? Allah Taala melihat pada catatannya ketiga apa dia? Segala sesuatu yang maujud. Yang ni ada. Jadi yang ada tu ada dua. Qadim dengan hadis ataupun baharu. Antaranya contohnya alam. Apa makna alam? Segala sesuatu selain daripada Allah. Kita ingat balik apa yang kita belajar dulu. Jadi alam ni sama ada yang berupa ataupun tidak berupa. Yang tidak berupa tu contohnya yang kita tak nampak. Tapi ada. Contohnya alam ghaib, malaikat, ya, jin, angin pun kita tak nampak. Roh pun kita tak nampak. Tapi ada tak? Apa rupa dia ya? Tak macam mana ya? Tak nampak. Tapi ada tak? Ada. Itu maksud dia. Ataupun yang berupa macam kita. Jenis kita. Ni perempuan, ni lelaki. Ni budak kecil, ni budak besar, ni orang tua, ni orang muda. Jenis ada rupa. Nampak? Ada. Itu makna ada. Jadi Allah Ta'ala maha melihat akan segala sesuatu yang mawujud. Okey. Sikit lagi. Kita wajib percaya bahawa Allah SWT melihat dengan tidak berperantaraan. Perantaraan apa dia? Tidak seperti makhluk yang melihat dengan mata. Buat catatan juga. Dengan tidak berperantaraan. Catatan yang keempat pada dekat mana? Tidak berperantaraan. Jumpa tak? Jumpa. Dekat tidak. Tidak. Berperantaraan tu dalam kitab kita tu buat nombor 4. Buat catatan keempat. Catatan keempat saya buat kat sini lah macam tu. Termasuk perantaraan cahaya atau alat. Nampak tak? Kalau tak nampak saya baca catatan keempat, termasuk perantaraan cahaya atau alat-alatan selain mata. Kenapa saya sebut selain mata tu? Sebab dalam kitab kita dah sebut mata, betul tak? Kan dalam kitab kita dah sebut Allah Ta'ala melihat dengan tidak berperantaraan, tidak seperti makhluk yang melihat dengan menggunakan mata. Mata dah sebut kan? Jadi catatan kita pada mana? Tidak berperantaraan. Catatan yang keempat. Apa catatan dia? Termasuk perantaraan cahaya atau alat-alatan selain mata. Itu catatan dia. Sebab apa? Ada orang ada mata tapi tak boleh melihat sebab buta. Ada orang dia ada mata dalam gelap. Boleh nampak tak? Tak boleh nampak sebab ada perantaraan cahaya. Ada orang rabun, tak nampak. Dia pakai cermin mata. Jadi kita terus lengkapkan catatan kita. Tidak berperantaraan itu apa dia? Termasuk perantaraan cahaya atau alat-alatan selain
Baik. Kita sambung seterusnya. Dalil akalnya ialah kalau Allah tidak melihat. Nanti kita sambung insya-Allah taala. Boleh? Fahamkan kaedah ni? Tak apa. Biar dah tengah kitab ni ustaz, baru saya nak catat dengan betul. Tak apa, better late than never. Gitu. Okey. Biar sekarang kita settlekan perkara ni. Jadi, jangan ada kilah pula bulan depan cuti ke? Saya tak tahu ni. Kata nak cuti. Ya, siapa yang jawab? Tu je. Tokey dah jawab ya dah. Ya dia jawab. Tok batin. Tok batin, puan batin. Tahun depan lah. Bila tahu nak alimah ni? Cuti. Tak ada ganti ya? Tak ada ustaz. Okey, Tokey dah sebut dah. Khalas. Ganti tak ganti, yang tahun depan panjang umur jangan tak ingat pula. Jangan gau-gau kepala pula. Dahlah 2 bulan cuti. 2 bulan cutilah. Bukan 2 bulan cuti, 2 tahun. Tahun ni tahun depan. Jangan lupa pula. Lupa buat kitab pula. Tahun depan cik dah 80 cik. 20. Tapi acik punya umur sebenarnya dah 80. Sebab ikut kalender Islam, kalau 60 tahun dah tambah 2. Kalau acik umur 90 tahun tambah 3. Umur 120 tahun tambah 4. Begitulah. Macam saya hari ini 43 tapi dah 44 ikut kalender Islam, dah 44 dah. Insya-Allah janji sihat insya-Allah. Baik, insya-Allah di mana kita berhenti jangan khilaf Berhenti semua sama. Kaedah catat pun sama. Kalau akad muka surat 14, habis muka surat 14, masuk muka surat 15, buat nombor 1 balik. Kalau habis muka surat 19, masuk muka surat 20, catat nombor 1 balik. Biar tak serabut kita. Yang nak kitab nanti kita tengok apa ada kat dalam kita. InsyaAllah. Panjang umur kita bertemu lagi. Mohon maaf salah silap. InsyaAllah. Jumpa bila. Tahun depan lah. Tahun depan insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Moga panjang umur. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta ibu-ibu hadiahkan untuk saya dan arwah mak saya Hazimah binti Haji Cik, dan kita niatkan juga untuk saudara-saudara kita di Palestin, ya, moga Allah Taala memberikan kemenangan, ya, ketenangan, ya, teguhan iman, dan doakan untuk saya dan arwah mak saya dan keluarga saya juga. Saya minta ibu-ibu hadiahkan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.